adat yang di Cianjur tempatku. Hari ini aku mau kasih tahu kalian berapa sih modal jualan bokep. Untuk pertama ini ya, ada pop ice tentunya ya. Satu ranting ini isinya 10 dari toko grosir, harganya 9.500. Berarti satunya ini 950. Untuk yang kedua ada botol gelas popes ya, ini dari toko plastik, harganya 13.000. Untuk harga sih masing-masing toko beda ya, tapi ini aku belinya 13.000, isinya 50 kicis. Untuk tutup aku pakai yang datar. Kalau yang sembung ada, tapi lebih mahal sekitar 3.000-an lah. Aku jadinya pakai yang ini. Nah, untuk gelasnya sendiri aku pakai yang nomor 16. Kalau 16 itu yang paling gede. Ada 12, 14, sama 16, aku pakainya 16. Ini kalau satuannya berarti dihitung nggak sampai 300, cuma 260 perak aja, guys. Nah, untuk ini ya, sedotan pop ice. Pakainya yang gede ya, teman-teman. Ini yang biasa. Ada yang lebih bagus sih, tapi memang harganya lebih mahal. Ini dapatnya banyak lah. Aku nggak ada kemasan plastiknya sih, tapi ini banyak banget. Harganya cuma 6.000 perak. Isinya aku nggak pernah ngitung sih ya, mungkin sampai 200 ini batang mungkin ya. Jadi murah banget lah. Jadi untuk dihitung persatuannya hampir 0 rupiah, teman-teman. Terus aku juga di sini pakai topping-toppingnya ini misis. Kalau ini misis yang merek ini, ini bahasanya coco apa koko ya, mungkin koko ya. Ini dari sana harganya kalau segini penuh 10.500 lah di swalayan. Harga sih kalau misis nggak mesti pakai sih ya, kadang anak-anak juga pada nggak mau pakai misis. Kalau ini sih aku isi ulang, kalau isi ulang malah lebih murah, yang 200 gramnya cuma 4.500, murah banget kan. Jadi hampir 0 rupiah untuk satu cupnya. Jadi kita total ya semuanya ya. Untuk ini pop ice 950 perak. Terus ini gelas pop ice ukuran 16 260 perak. Kemudian anggaplah es batu, air, misis. Ini aku pakai misis cuma 1 sendok agar ya, sedikit banget lah. Sama ini anggaplah 400 perak ya semuanya untuk ini. Ini 1 sendok agar kecil itu, sama air, sama es batu anggaplah 400 perak. Berarti semuanya, total semuanya cuma 1.610 perak, teman-teman. Jadi kalian bisa jual antara 2.500 sampai 3.000 kalau di desa. Untuk penjual sih terserah ya mau jual berapa. Ini cuma reng-rengan untuk modal awal aja. Semoga terinspirasi ya teman-teman untuk jualan pop es. Dadah.